Pemimpin pada Majelis Ta'lim Rahmatan Lil Alamin dan juga guru di Madrasah Nur dan Madrasah Tazkiyah, jazallahu khairan jaza, zadahullahu ilman wa syarafan wa makanatan wa rutbatan, amin Allahumma amin. Kita ingin mendengar juga daripada mudir Madrasah Tazkiyah Jalan Darul Mustafa Al Habib Sayyid Najmuddin Uthman Al Khair Al Fadhl Mashkur. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habaibina al-kiram, para asatidah, hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beruntung pada malam ini, bahkan malam-malam yang mana kita duduk di dalam majlis malam ini. Kerana kita duduk di dalam taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah kita merasakan akan kenikmatan yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita dipilih oleh Allah untuk duduk di dalam taman surga Allah, yang apabila kita duduk di dalam majlis ilmu, di dalam majlis yang ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada selawat kepada baginda Rasulullah, mentaatin dan membesarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan kepada baginda Rasulullah, kita berada di dalam taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik sehingga kita dapat untuk duduk di dalam majlis seumpama ini, yang mungkin kita dapat untuk melindungi diri kita berada di tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya majlis ta'lim adalah merupakan satu nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan ianya adalah merupakan suatu tempat yang paling dicintai dan disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang dipilih oleh Nabi di antara dua majlis, iaitu majlis ilmu dan majlis zikir, Nabi memilih untuk duduk bersama mereka yang berada di dalam majlis ilmu untuk memberitahu kepada kita akan keutamaan daripada menuntut ilmu itu dan mendapatkan ilmu. Para ulama mengajarkan kepada kita yang kita ini berada di dalam majlis-majlis ilmu, mengambil ilmu daripada guru kita, seperti dalam majlis ta'lim Darul Muqtada ini daripada guru kita Al-Habib Ali Zainal Abidin hafizahullah wa ta'amallahu bi hayati. Ini untuk kita mendapatkan dua perkara. Yang pertamanya adalah nur, cahaya. Yang cahaya ini mudah untuk kita faham adalah ianya terang, menerangi kepada kehidupan kita. Yang sebelum ini mungkin kita tak nampak, yang kita buat itu adalah salah. Dengan adanya ilmu yang menerangi itu, kita mengetahui itu adalah yang salah. Yang kalau sekiranya kita tak nampak, itu adalah merupakan peluang untuk kita mendapatkan ganjaran dan juga kelebihan. Maka dengan ilmu itu memberikan cahaya sehingga kita tahu bahawa kita perlu untuk mengambilnya dan nampak ada peluang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya juga yang memandu kepada kita supaya kita melangkah di atas muka bumi dengan penuh berhati-hati, supaya jangan sampai kita terpijak duri-duri dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu lah merupakan nur, cahaya yang dikurniakan oleh Allah bagi orang-orang yang menuntut ilmu itu, supaya kehidupannya itu terang bercahaya, mendapat panduan di dalam kehidupannya. Hadirin, sebab itu tanyalah kepada diri kita, apabila kita hadir di dalam majlis-majlis ilmu, keluarnya kita dari majlis ilmu itu, adakah kita beramal dengan ilmu kita? Adakah ilmu itu menjadi cahaya menerangi kepada kehidupan kita, sehingga kita dapat membedakan di antara hak dengan yang batil, dan kita mendatangi kepada yang hak dan meninggalkan yang batil? Ini adalah perkara yang mesti kita ambil daripada ilmu-ilmu yang kita dapat, sehingga ianya benar-benar menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Akan tetapi cahaya ini boleh untuk hilang, cahaya ini boleh terhapus, ketika mana disebutkan oleh Imam Syafi'i di dalam satu syair yang masyhur, ketika mana dia mengadu kepada gurunya Waqi', dia mengatakan syakrautu ila Waqi' an su'i hifzi fa arsyadani ila kaffi ma'asi.
Waqala inna fa'inna ilma nurun wa nurullah la yuhda bi'asu. Aku mengadu kepada guruku Waqi' akan buruknya hafalan aku. Maka dia memberikan panduan kepadaku untuk meninggalkan maksiat dengan mengatakan sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Maka ini adalah tanggungjawab kita sebagai talib ilmu, sebagai penuntut ilmu, untuk menjaga cahaya yang telah pun diberikan oleh Allah melalui lontaran ilmu ke dalam diri kita, yang kita dipilih oleh Allah kerana Allah ingin berikan kebaikan kepada kita. Maka sikapilah dengan kebaikan yang ada dan kurniaan daripada Allah ini untuk memelihara kepada ilmu tersebut. Yang keduanya, ilmu itu adalah melahirkan khasyah, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pembulungan daripada supaya dipahami akan matlamat atau tujuan ilmu, yang mana seorang yang benar-benar ketika menuntut ilmu itu yang akan melahirkan kepada khasyah, bahkan diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya yang takut kepada Allah di kalangan hamba Allah itu adalah para ulama, yaitu ahli ilmu. Dan Nabi SAW mengatakan sebagai kesimpulan daripada ilmu yang ada, Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'alam la dha'ibtum qalilan wa la baqaitum katira." Kata Nabi SAW, kalau kamu ada ilmu, kalau kamu tahu sebagaimana yang aku tahu, pasti kamu akan gelap sedikit dan banyak menangis. Sebab itu yang keluar daripada madrasah baginda Rasulullah, dari majlis ta'lim baginda Rasulullah adalah para sahabat, generasi yang banyak menangis. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling banyak menangis apabila membacakan firman Allah, menangis mengairkan air mata yang tak tertahan akan dianya memahami akan apa yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sentiasa juga menangis sehingga nampak kesan aliran air mata, tempat laluan air mata yang berada di pipinya. Begitu juga dengan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang sentiasa menangis apa melewati kepada kuburan sehingga membasahi kepada janggutnya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang menangis sehingga dapat didengar akan teriakannya dan juga rintihannya oleh jiran-jirannya sambil memegang keperjanggutnya, mengadu dan juga mengeluh akan kehidupan-kehidupan yang ditanggung ketika itu. Begitulah para sahabat-sahabat yang lainnya, Abu Hurairah, begitu juga Abdullah bin Rawah dan sebagainya. Mereka lahir daripada barisan baginda Rasulullah. Mereka semakin berilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa diri dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan kecil, dalam keadaan tidak kecukupan dan sebagainya. Inilah yang sepatutnya lahir daripada ilmu yang kita pelajari. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh kerana itu untunglah kita apabila kita dinisbahkan dengan ilmu itu. Kerana apabila kita dinisbahkan dengan ilmu itu, maka kita dikeluarkan daripada laknat ataupun daripada laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-dunya mal'unah." Sesungguhnya dunia itu terlaknat. Dan mal'unun man fiha, dan juga terlaknatlah siapa saja yang berada di dalamnya, illa 'alimun, kecuali orang alim, wa muta'allimun, dan juga orang-orang yang belajar, dan itu illa zikrullah, kecuali yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mawala, yang juga seumpama dengannya, wa alimu wa muta'alimun, orang alim dan juga orang yang belajar. Maka mudah-mudahan beradanya kita di dalam majlis ini dan juga sebagai satu panduan kepada kita. Bayangkan dengan ilmu yang kita ada itu, kita mengetahui akan nilai Ramadan, kita mengetahui akan besarnya Ramadan. Bagaimana yang kita tahu? Kerana ada ilmu. Berbeza dengan orang-orang yang tidak ada. Sehingga amalan, sehingga apa yang mereka buat akan berbeza keadaannya dengan orang yang berilmu. Tapi jangan sampai kita yang belajar ilmu ini tidak mengambil peluang dengan apa yang kita tahu akan kelebihan Ramadan itu. Dan juga apabila kita berilmu, kita tak sempat lagi untuk nak berehat. Kerana apa? Ramadan kita tahu kelebihan, Syawal nanti kita akan disebutkan dan kita belajar tentang kelebihan.
seperti yang bulan-bulan sebelumnya Rajab, Syaban, Ramadan, semuanya ada rukunnya, di sana kelebihan-kelebihan. Bagaimana kita dapat untuk mendapatkannya? Tidak lain dengan kita berilmu dan mempelajari ilmu itu. Mudah-mudahan kita akan istiqamah di dalam majlis-majlis ta'lim, di dalam majlis-majlis ilmu ini. Tidak lain dan tidak bukan kerana ingin untuk kita kenal kepada cipta kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita mengetahui bagaimana untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beribadah dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana untuk cinta kepada baginda Rasulullah. Bagaimana untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semua itu tidak akan kita dapat kecuali dalam majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan kita istiqamah dan konsisten di dalam majlis seperti ini, insyaAllah kita akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keampunan. Mudah-mudahan majlis ini akan berterusan hinggalah yang berdiamah, akan diteruskan dan diteruskan sehinggalah sampainya hari kiamat. Dan akhirnya insyaAllah kita dikumpulkan bersama di bawah liwa'ul hamd, di bawah liwa'ul bendera baginda Rasulullah SAW dan masukkan ke dalam surga bersama baginda Rasulullah SAW. Amin. Hadza wa bihi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.